Kembali mengenai tragedi Kanjuruhan, penggunaan gas air mata hingga permintaan perubahan jam kick-off sempat menjadi isu di tengah peristiwa yang terjadi. Dan kini telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta oleh pemerintah. Kali ini saya akan berbincang dengan ex-operator sepak bola Liga Indonesia, Tigor Shalom Boboy, praktisi hukum sepak bola. Halo Bang Tigor, salam olahraga Bang. Halo Mbak Nata, salam olahraga. Iya Bang Tigor, terima kasih banyak atas waktunya ya. Untuk berbincang-bincang bersama kami mengenai tragedi Kanjuruhan yang terjadi. Ya Bang Tigor, sebagai mantan petinggi PT Liga Indonesia, bagaimana melihat tragedi yang terjadi di Kanjuruhan kemarin ini secara keseluruhan? Ya, yang pertama pasti ini tragedi yang menyedihkan ya. Bukan ya. Hanya menjadi perhatian di sepak bola nasional, tapi juga akan menjadi perhatian dunia ya, karena ini menyangkut korban yang menurut saya ini di luar nalar juga ya. Lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Dan saya pribadi juga sangat menyesalkan, mengucapkan duka cita yang sangat mendalam. Dan ya ada kesedihan dalam diri saya juga karena sepanjang saya juga terlibat dalam sepak bola baru kali ini. Saya melihat ada kejadian yang sebenarnya kalau kita runut ke belakang, ini nggak perlu terjadi lah. Ya, dan ini juga merupakan duka mendalam bagi sejarah sepak bola Indonesia ya, Bang Tigor ya. Betul, betul. Ya. Bang Tigor, mungkin untuk masyarakat awam sendiri agak sedikit bingung ya, bagaimana menjelaskan struktur organisasi di operator sepak bola ini hingga terjadinya pertandingan sepak bola seperti Liga 1 Indonesia kemarin ini. Boleh mungkin sedikit dijelaskan bagaimana struktur organisasi di PT Liga Indonesia ketika Bung Tigor ini menjabat? Ya, PT Liga Indonesia atau Liga Indonesia Baru yang sekarang ditunjuk oleh PSSI menjadi operator kompetisi sepak bola profesional itu tugas utamanya adalah menjalankan kompetisi. Dan itu di state secara jelas di dalam regulasi kompetisi yang dalam salah satu pasal yang menyatakan bahwa penyelenggara kompetisi Liga 1 adalah Liga Indonesia Baru. Jadi pucuk atasnya itu memang Liga Indonesia Baru. Mendapatkan mandat dari PSSI sebagai federasi sepak bola yang tertinggi di Indonesia, kemudian turunannya baru karena kompetisi ini diikuti oleh klub yang akan menjalankan pertandingan-pertandingan dalam kompetisi Liga 1 tersebut, maka klub ini akan bertindak sebagai tuan rumah. Baik. Karena sistem kompetisinya di Liga 1 ya, itu adalah kandang dan tandang, home and away. Jadi sudah pasti setiap klub itu akan menjalani 17 pertandingan kandang dan 17 pertandingan tandang. Nah, di pertandingan kandang inilah yang muncullah nomenklatur panitia pelaksana pertandingan atau dalam bahasa Inggrisnya local organizing committee. Iya, mereka lah yang menjalankan pertandingan ini. Tapi yang harus dicatat adalah semuanya harus berujuk kepada regulasi dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Liga Indonesia Baru atau operator, atau bahkan mungkin dalam case yang lebih tinggi, case disiplin, katakan kemarin ada komisi disiplin memutuskan, maka klub itu harus tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat oleh federasi. Iya, berarti bisa dikatakan semua bagian-bagian itu saling berhubungan ya, baik dalam bagian tiketing, kemudian supporter, dan juga hingga keamanan, sampai akhirnya bisa terjadi miss di saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya kemarin ini ya, Bang Tigor. Betul. Baik, lalu mengenai jam kick-off sendiri bagaimana? Saya juga ingin menambahkan, saya ingin menambahkan juga kalau ada agreement antara klub dan MB sebelum kompetisi dimulai. Ya. Itu ada yang namanya participating team agreement yang harus ditandatangani oleh klub, yang salah satu isinya adalah tadi mematuhi semua aturan regulasi atau apapun yang itu menjadi keputusan dari federasi dan operator dalam hal ini. Ya baik, jadi bisa dikatakan sebelum berlangsungnya kompetisi olahraga sepak bola ini berarti sudah dipersiapkan dengan baik ya, dengan sangat matang dari setiap organisasi yang ada, struktur organisasi yang ada di PT Liga Indonesia ataupun PT Liga Indonesia Baru ini sendiri ya Bung Tigor ya? Ya.
Ya, Nabung Tigor. Lalu mengenai jam kick-off. Kemarin ini sempat menjadi isu kan perubahan jam kick-off yang tadinya sempat dimajukan, kemudian akhirnya kembali dimundurkan. Ini apakah ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi sehingga terjadinya tragedi Kanjuruhan ini? Ini sebenarnya kick-off malam bukan hal yang baru ya di sepak bola. Kita semenjak katakan kita ambil potong dari ASL 2008, itu pasti akan ada pertandingan malam. Kita juga harus menyadari bahwa sepak bola sekarang sudah menjadi sebuah industri, akan ada sisi komersialnya di sana, dan ada TV yang mereka memiliki hak untuk menyiarkan secara langsung. Kalau kita bicara ke situ, pasti TV akan mencoba menyiarkan pertandingan itu di prime time. Prime time itu kan di antara jam 18.30 sampai 21.00 lah. Ya, betul. Dan, itu yang sebelum kompetisi dimulai harus ada pembicaraan yang detail tentang bagaimana menentukan jam kick-off. Karena di dalam regulasi sendiri itu juga diatur. Jam kick-off itu biasanya diatur sore dan malam. Tuh, jadi itu sudah tertata sedemikian rupa, sehingga harusnya di awal kalau memang semua klub juga sudah sepakat terhadap apa yang sudah diputuskan oleh LIB, sebelum kompetisi juga ada yang namanya manager's meeting, dan semua di situ dijelaskan detail tentang termasuk tentang jam kick-off tersebut. Ya, jadi sebenarnya bagaimana Mas Tigor? Ya, namun di sisi lain, kita ada di Indonesia yang kita juga harus ikut hukumnya negara, dikatakan. Dalam hal ini, proses perizinan yang dilakukan oleh Panpel di sebagai klub tuan rumah itu pasti akan mengajukan izin kepada kepolisian atau keamanan setempat. Nah, berdasarkan aturan di kepolisian tersebut, mereka juga punya wewenang untuk menentukan nih kira-kira apakah sesuai dengan bahasanya sih kamtipmas ya. Dengan kondisi di wilayah masing-masing, kalau memang tidak memungkinkan untuk diadakan suatu pertandingan, maka bisa saja rekomendasinya tidak dikeluarkan. Oke, baik. Termasuk juga yang kita ketahui kemarin, sempat kan ada permintaan dari kepolisian, karena mungkin melihat pertandingan ini punya resiko tinggi, maka kemudian kita digeser ke sore hari. Iya, baik. Jadi tapi sebenarnya memang perubahan jam kick-off ke malam ini bukan hal yang pertama ya yang terjadi di kompetisi sepak bola Indonesia, Mas Tigor. Tapi ini kan jadi pembenaran seakan-akan ya. Karena kebetulan di musim ini memang sudah banyak korban yang muncul selain yang kemarin terjadi di Kanjuruhan. Kita juga mendengar berita atau melihat berita bahwa ada mungkin sekitar 3-5 supporter yang sebenarnya menjadi korban juga. Karena mereka terlalu malam pulang dari stadion, kemudian mengalami kecelakaan dan segala macam yang kira muncullah isu desakan kenapa nih mainnya terlalu malam gitu. Dan harusnya sih LIB maupun podcaster dalam hal ini itu bisa duduk bareng, karena ini ya, dipertimbangkan kan kembali kita nggak bisa semata-mata juga untuk kepentingan komersial atau bisnis ya. Ya betul. Ya Bang Tigor, jika tadi kita membahas mengenai supporter ya atau penonton, jika kita berkaca dari liga-liga di Eropa atau misalnya pertandingan-pertandingan sepak bola di negara kuat Asia lainnya, setiap pertandingan itu ada steward atau petugas keamanan yang memang fokusnya pada penonton. Lalu bagaimana dengan kompetisi-kompetisi liga di Indonesia? Apakah ada juga seperti itu Bang Tigor? Ya, ada. Ini kan yang di sosial media ini rame kan, pasal 19 regulasi FIFA. Tentang safety security, stadium safety and security, itu kalau kita lihat secara jeli, itu judulnya adalah pitch side steward. Jadi inilah steward yang ada di pinggir lapangan. Siapa steward ini? Ini adalah orang yang sebenarnya terlatih dalam tanda petik. Yang tahu bagaimana cara mengatasi semua yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan tugasnya memang mengawasi penonton. Sifatnya steward ini adalah services, dia melayani gitu. Dan makanya ini sudah tepat. Tepat atau tidak tepat itu kan keputusan yang diambil berdasarkan
apa ya, pengumpulan bukti, data dan fakta segala macam yang memang itu dilakukan oleh Komisi Disiplin. Saya pikir PSSI memang secara aturan punya hak untuk menjatuhkan hukuman, sanksi. Yang tadi saya sampaikan di awal, semua harus tunduk kepada aturan yang sudah dibuat oleh PSSI. Iya. Nah, jika sanksi ini sudah dikeluarkan, saya lebih menyoroti setelah ini apa gitu. Karena sanksi ini kan, apakah dengan sanksi dijatuhkan ini akan ada jaminan atau tidak ada korban berikutnya? Ini selalu berulang-ulang seperti ini. Ya betul, karena ini bukan kejadian sekali atau dua kali ya, Bung Tigor ya. Betul. Iya. Korban meninggal di sepak bola, solusinya bukan pertandingan tanpa penonton, tapi bagaimana sistem pengamanan itu harus dibuat semaksimal mungkin dan semua orang harus memahami itu. Ya, dan apakah mungkin ini bisa turun menjadi tindak pidana juga, Bung Tigor? Dalam sepak bola, selain hukum sepak bola itu sendiri, karena kita ada dalam sebuah negara yang itu juga punya sistem hukum positif sendiri, maka kita pun harus tunduk pada itu. Ya. Jadi tidak karena sepak bola kemudian berlindung di bawah FIFA, AFC, bahwa ini sepak bola punya ini nggak boleh disentuh, ya nggak bisa seperti itu. Karena ini sudah melibatkan masyarakat. Ya. Masyarakat itu kan menjadi tanggung jawab negara untuk diproteksi gitu. Ya, betul sekali. Karena memang tadi juga Bung Tigor sudah menyebutkan ini juga menjadi tanggung jawab negara ya, dan juga sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, menyikapi dengan tragedi Kanjuruhan ini, pemerintah sudah membuat tim gabungan independen pencari fakta. Menurut Bung Tigor sendiri, sudah tepatkah ke langkah-langkah pemerintah membuat tim gabungan ini? Ya, saya pikir itu... Ya. Halo, Bung Tigor? Ya, nampaknya terjadi lagi gangguan koneksi. Upaya maksimal yang bisa dilakukan. Saya harus campur tangan. Halo? Halo, iya. Boleh diulang, Bang Tigor? Tadi ada susah koneksi. Halo, iya. Bagaimana, Bang Tigor? Sudah tepatkah pembentukan tim gabungan independen pencari fakta pemerintah ini? Halo? Halo? Iya. Bung Tigor? Ya, dengar, Mbak. Ya, menyikapi adanya tim gabungan independen pencari fakta bentukan pemerintah ini, menurut Bung Tigor sendiri sudah tepatkah langkah-langkah pemerintah? Ya, saya pikir itu memang harus dilakukan negara. Negara harus campur tangan di sini. Karena PSSI dalam hal ini induknya adalah FIFA. Ya. Dan kalau dilihat lebih detail lagi kepada aturan yang ada di regulasi FIFA, sebenarnya regulasi FIFA itu yurisdiksinya hanya pertandingan yang berada di bawah FIFA. FIFA selalu memberikan kesempatan kepada federasi atau anggotanya untuk membuat aturan sendiri dan FIFA pasti akan respect dengan apa yang dilakukan oleh federasi. Nah, kondisi ini kan ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah bencana lah, tragedi nasional yang akhirnya harus ada kekuatan yang lebih besar yaitu negara yang muncul untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, kemudian merubah sistemnya, restrukturisasi atau apapun perubahan yang dilakukan terhadap semua ini gitu. Iya. Oke, baik Bung Tigor, jika tadi kita berbicara mengenai sanksi ya, PSSI sendiri sudah menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada Arema FC sendiri dan Presiden Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya sanksi kepada FIFA. Nah, dari pandangan Bung Tigor sendiri, apakah potensi sanksi yang akan diberikan FIFA bagi sepak bola Indonesia, Bung Tigor? Saya tidak melihat FIFA sepertinya akan memberikan sanksi, karena tadi regulasi yang dianggap bisa mengcover ini adalah regulasi. Ya. Jadi apa yang dilakukan PSSI dengan komisinya, yaitu dari sisi hukum sepak bolanya itu sudah dijalankan. Tapi FIFA, saya tidak melihat dari si regulasi yang FIFA punya, tidak semua regulasi FIFA itu mengikat terhadap setiap federasi. Oke, baik. Dalam case ini regulasi safety, security stadium yang orang semua bisa baca dan tahu itu skopnya adalah semua pertandingan yang berada di bawah kendali FIFA. Ya. Misalnya katakan pertandingan tim nasional, kan pernah ada satu kejadian di Stadion Patriot kalau nggak salah itu ada satu korban juga. Gitu. Ya. Nah, itu pasti akan masuk dan FIFA akan melakukan investigasi. Oke, baik. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam hal ini FIFA pasti akan memberikan dan memberi pelajaran yang lebih baik ya terhadap
Liga Indonesia baru ke depannya. Dan kita berharap sekali ya Sobat Sports, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini terulang. Baik, terima kasih banyak Bung Tigor Shalom Boboy atas waktunya telah berbincang bersama kami. Sehat selalu dan salam olahraga Bung Tigor. Sama-sama.